Halo, perkenalkan nama saya Sandi Budimansyah. Saya di sini selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri Universitas Katolik Parahyangan. Halo semuanya, perkenalkan saya Misha, perwakilan dari HMPSTK Universitas Katolik Parahyangan. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu siapa pencipta dari mie instan. Ya, dia seorang warga negara Jepang bernama Momofuku Ando. Ando saat itu berpikir bagaimana dapat menyajikan sebuah mie secara cepat dan mudah. Akhirnya ide tersebut dia realisasikan dalam bentuk produk mie instan. Dan ide tersebut sukses besar dan kemudian menjadi bagian dari hidup kita. Maka, mari kita kembangkan potensi kreatif kita semaksimal mungkin. Siapa tahu Anda menjadi Ando yang berikutnya. Ayo teman-teman semua, ikutan ya ke 9 FTI 2014. Dijamin gak bakal nyesel deh. Pertama, acaranya oke. Kedua, pembicaranya juga gak kalah oke loh. Bagus buat menambah wawasan dan motivasi kalian. Ketiga, ada juga door prize untuk beberapa dari kalian yang beruntung. Kami tunggu kedatangan kalian ya. Sukses! Kami tunggu kehadiran Anda. Terima kasih.